Oke, kawan-kawan, selamat pagi. Setelah menjumpai petani rumput tadi, kita tetap menyusuri atau belakraan di transmigrasi Karang Mulia, Kabupaten Kukar, Kutai Kartanegara sini, kawan-kawan. Ternyata di sini nih transmigrasi tahun 1980, kawan-kawan. Jadi sudah saya nyatakan memang betul juga banyak petani rumput kan kawan. Petani rumput gajah mini itu saya tahu karena saya juga tukang taman profesinya. Nah ini jalannya transmigrasi Karang Mulia ini istimewa kan kawan. Sudah becor. Apakah ini mau masuk perusahaan saya nggak tahu nih. Kita keluar aja deh Mas Agus atau ke sana nanti. Mengarah ke petani padi. Ya, samping kita nih kanan kita nih banyak persawahan, kawan-kawan. Mau berjumpa dengan seorang petani padi, kawan-kawan. Kita ambil kanan saja. Kalau ke sana mungkin ke perusahaan batu bara kah mana kah saya kurang ngerti. Nah, ini pemandangan di waktu pagi hari ini posyandu anggrek. Nah, ini posyandu ini. Nah, pas ini saya di sini hanya mengira-ngira aja kan mencari petani di sawah. Tanya juga pas jalannya sini di tengah-tengah pertanian ini. Mau menjumpai seorang petani pagi hari ini ada enggak ini? Nah, ini dibuat rumah kawan. Pinggir sawah, bagus. Nah, ini tempat pondok atau tempat istirahat naruh sepeda motor. Nah, ini menghijau kan kawan. Nah, pemandangan sangat bagus kan kawan. Di belakangnya ada sebuah bukit. Kayaknya pertambangan di sana kan kawan. Nah, ini bawahnya tempat sawah. Rata-rata persawahan di daerah sini juga seperti transmigrasi Bukuan dan Palaran kawan, diapit oleh sebuah bukit-bukit. Jadi sawahnya di bawah bukit ini. Nah, sana diapit dengan tanaman tebu, ada kelapa. Nah, ini saya besarkan kawan, tebu kelapa. Nah, ini pondoknya untuk santai atau menunggu burung. Kayaknya padi percobaan deh di situ itu di plot. Oke, karena nggak ada sahabat tani kita di sawah, kita lewat di sebelahnya. Bisa masuk nggak mas nih? Kalau nggak bisa kita mundur. Was hati-hati. Diingkupkan kacanya. Nah, hati-hati. Pelan dulu. Nah, ini kita masuk. Ambil kiri mas. Jalan-jalan di Karang Tunggal. Desa Karang Tunggal, bukan Karang Mulia. Desa Karang Tunggal transmigrasi tahun 80 kan kawan. Kita melihat petani-petani rumput dan petani lainnya lagi keliling-keliling di Desa Karang Tunggal. Jalannya cor semua ini kan kawan, lihat. Nah, kemarin kanan itu ini petani pisang kan kawan di sini. Sayang nggak kelihatan bapak petaninya, jadi tidak berhenti kan kawan. Kita jalan terus. Nah, terus kawan menyusuri. Nah, ini petani rumput juga kawan. Sebelahnya petani rumput. Karena ini rumput liar untuk kambing di sini.
Nah, kita menyusuri, melihat-lihat. Ini tanaman kacang namanya. Lihat saudara kita di Transmigrasi Karang Tunggal. Nah, ini petani rumput juga kan kawan. Makanya belok ke kanan ini mas. Biasa ditemani oleh mas Agus pilotnya kan. Nah ini petani rumputnya. Nah sana yang merah-merah itu membuat percetakan batal. Nah ini petani rumputnya banyak. Terus jalan saja. Nah ini petani rumput semua kawan. Lihat kita. Nah, yang ini mesin percetakan bata. Nah itu ada tulisannya. Kita berjalan-jalan melihat-lihat suasana petani rumput kan. Nah, seperti ini. Ini juga petani rumput. Nah, itu. Wow, menghijau tuh. Seperti tamannya di rumahnya juga dijual. Nah, itu. Nah, sebelah ini juga iya. Diapit pisang. Nah, ini kawan-kawan. Kita dari atas saja karena petaninya juga enggak ada. Oke, jalan terus. Tukang taman, teman-teman. Saya sebagai tukang taman sangat tahu ini menanamnya ini kan kawan. Nah, inilah rumahnya petani rumput semua kan kawan di daerah sini. Nah, memang betul Karang Tunggal pusatnya untuk mencari rumput taman jenis gajah mini kan kawan. Mungkin di teran-teran lain apakah begitu di sekitaran daerah sini. Saya mau survei hari ini kan kawan. Apakah hanya di Karang Tunggal sini. Kita lanjut menyusuri jalan ini. Nah ini kawan-kawan setelah saya jumpai nanam rumput berbagai cara, ada yang digejik, ada yang di langsung ditanam pakai tangan. Kalau sebelah ini pertanian sawah kan kawan. Nah, kita mau menemui petani sawah di Karang Tunggal sini setelah menemui petani rumput kan kawan. Nah, ini sangat lebar. Nah ini kan kawan keadaan Transmigrasi Karang Tunggal. Nah, jalannya semua sudah bagus. Ini transmigrasi tahun 80. Nanti sebentar lagi saya mau masuk di sawah-sawah kan kawan. Menemui mungkin ada yang tandur, tanam padi. Ada juga yang matun barangkali. Saya mau menemuinya kan kawan. Ini sementara dikhusus mencari petani rumput. Di sana tadi sudah jumpai juga petani rumput. Nah ini rumputnya lain lagi di sini. Apakah sini masih Karang Mulia? Terus saja nih, kelihatannya sudah habis petani rumput dari sini, sana saja. Oke, perjalanan saya akhiri sampai sini, bersambung lagi.